Om Swastiastu, alit-alit sarang sami, sapunapi gatro, dumugi, kena, lan rahayu sarang sami. Hingga sani mangkin, ngiring, melajah sarang-sarang, inde, kruna, kriyo. Minap alit-alite nanin miragiang kruna, sirap, ubar, megai, medokaran. Inggih, punika samian muaste kruna kriya. Napike kruna kriya punika ngiring becikang mirengang. Kruna kriya inggih punika kruna stani wirasanyani nyinayang pekaryan utawi pelaksanan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kruna kriya sama dengan kata kerja. Kruna kriya wenten sani merupa kruna lingga utawi kruna kriya wit, taler wenten sani merupa kruna kriya tiron. Kruna kriya ada yang berupa kata kerja dasar, kalau dalam bahasa Bali disebut dengan kruna kriya wit. Ada juga yang berupa kata kerja berimbuhan, atau dalam bahasa Bali, kata kerja berimbuhan sama dengan kruna kriya tiron. Kruna kriya wit pinake imbuh, sirep, dar, uber. Kruna kriya wit atau kata kerja dasar, contohnya tidur, makan, kejar. Kruna kriya tiron puniki kekepah malih dados kalih sorok duire kruna kriya lumaksana miwah kruna kriya linaksana. Kruna kriya lumaksana inggih punika kruna kriya sani kewangun antuk kruna pola pengater me'an taler seselan Kruna kriya lumaksana dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja aktif. Jika digunakan dalam kalimat aktif, subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Imbo kruna kriya lumaksana ring lengkaro. Mimi ngadep canang dipeken. Indayang alit-alite rerah kruna kriya lumaksana ring lengkara puniki. Inggih, kruna ngadep mawaste kruna kriya lumaksana. Santukan kruna ngadep sampun kepolahang. Kruna ngadep lingganyane adep. Polih pengater anu suara dados ngadep. Alit-alite sampun ninggih anu suara punika napi manten? Inggih patut. Anu suara punika wenten nye, en, em, miwah eng. Contoh penggunaan kata kerja aktif atau kruna kriya lumaksana dalam kalimat. Ibu menjual canang di pasar. Kata ngadep atau menjual merupakan kata kerja aktif. Imbo kruna kriya lumaksana megae tumedun medokaran. Contoh kata kerja aktif bekerja turun menaiki dokar. Mungkin lanturang ring kruna kriya linaksana. Kruna kriya linaksana inggih punika kruna kriya sane kewangun ban pengater ke
pengiring of, taler seselan in. Kruna kriya linaksana dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja pasif. Jika digunakan dalam kalimat pasif, subjeknya diberikan tindakan atau pekerjaan. Imba kruna kriya linaksana. Contoh kata kerja pasif. Dare, dimakan, dinulis, ditulis, kegelut, dipeluk. Contoh kruna kriya linaksana ring lengkara. Contoh kruna kriya linaksana atau kata kerja pasif dalam kalimat. Adene kegelut ban memene. Adiknya dipeluk oleh ibunya. Indayang mangkin rereh kruna kriya linaksana ring lengkara puniki. Inggih, kruna kegelut mewasta kruna kriya linaksana. Santukan kruna kegelut mawit saking kruna lingga gelut. Polih pewawah pengater ke dados kegelut. Pada kalimat adene kegelut ban memini terdapat kata kerja pasif yaitu pada kata kegelut. Kenapa? Karena kata kegelut berasal dari kata dasar gelut yang mendapatkan imbuhan berupa awalan ke menjadi kegelut. Nggih, punika wau indik kruna kriya. Kruna kriya lumaksana atau kata kerja aktif di mana subjeknya sebagai pelaku, lan ring kruna kriya linaksana atau kata kerja pasif objeknya sebagai pelaku. Semotolan alit-alit ngantos diriki dumun pepelajahan bahasa Bali rahinani mangkin dumogi wenten pikenohipun yeni wenten iwang atur titiang lungsur agung rena pengampura. Om santih 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 om suksema.